Ini kita hanya mengenal Wali Songo generasi kedua. Sebenarnya, sebelum agama Islam ke Tanah Jawa dan berkembang hingga kini, diawali perjuangan 9 ulama dengan kemampuan yang berbeda untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Peristiwa bersejarah itu diawali, seperti dikutip kompasiana.com, pada masa Sultan Muhammad I yang memerintah kerajaan Bani Utsmani Turki. Beliau khalifah yang tangguh dan bijak. Masa pemerintahan Muhammad I, antara 1403 hingga 1421. Beliau menanyakan perkembangan agama Islam di Tanah Jawa, kepada pedagang Gujarat, India. Sultan juga mengetahui bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan besar yang memeluk agama Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Meskipun masyarakat memeluk agama Hindu, namun di antara rakyatnya, sebagian kecil ada yang beragama Islam, meskipun agama Islam dianut hanya sebatas dari pedagang Gujarat yang nikah dengan penduduk pribumi di kota tersebut. Sultan Muhammad I, kemudian mengirim surat kepada pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Sultan meminta para ulama yang mempunyai karomah tidak keberatan untuk dikirim ke Pulau Jawa dengan tujuan menyebarkan agama Islam. Permintaan Sultan tidak bertepuk sebelah tangan, para ulama menyambut permintaan Sultan Muhammad I dengan senang hati. 9 ulama yang mempunyai karomah dan masing-masing mempunyai keahlian yang berbeda, bersedia menerima tawaran Sultan untuk melakukan syiar di Tanah Jawa. Dari 9 ulama ahli yang akan diberangkatkan ke Jawa dibagi menjadi 3 bagian, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, masing-masing daerah ditangani oleh 3 ulama. Para ulama tersebut dalam menjalankan dan menyebarkan agama Islam, dengan masa bakti 100 tahun atau 1 abad lamanya. Sebagai kondisi tertentu, bila terjadi ada yang wafat atau pindah dari Pulau Jawa, utusan ulama harus mengadakan rapat pertemuan untuk mencari penggantinya. Kesembilan ulama tersebut dilembagakan dan ditetapkan secara resmi oleh Sultan Muhammad I dengan sebutan Wali Songo. Pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi, Sultan Muhammad I, merestui 9 ulama itu berangkat ke Pulau Jawa, antara lain. Pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama asal Turki. Beliau ahli dalam mengatur negara. Sunan Gresik juga dianggap sebagai sunan yang pertama menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam cerita rakyat dijuluki dengan nama Kakek Bantal. Beliaulah yang mengajarkan dan membimbing petani bagaimana cara-cara bercocok tanam, sehingga hasil tanamannya lebih baik dan banyak. Dalam siarnya untuk mengembangkan agama Islam, beliau merangkul masyarakat bawah. Tidak sulit bagi Sunan Gresik, ia berhasil mendapat simpati masyarakat sekitar yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selain itu, ia juga sering mengobati masyarakat sekitar tanpa biaya. Sebagai tabib, pernah diundang untuk mengobati istri Raja Champa di Thailand. Pada tahun 1419, Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal dan dimakamkan di Gresik, Kerajaan Majapahit. Beliau mempunyai 3 istri, yakni Siti Fatimah, Siti Maryam, dan Wan Jamilah. Dari hasil perkawinannya, dengan Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel, Raja Champa dinasti Asmat Khan, memiliki 2 anak yang bernama Maulana Mokfaroh dan Syarifah Sarah. Sedangkan istri dengan Siti Maryam binti Syekh Subakir, memperoleh 4 anak, yaitu Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad, sementara itu dari hasil pernikahannya dengan Wan Jamilah binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmarakandi, memiliki 2 anak, yang bernama Abbas dan Yusuf. Sedang dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik menurunkan beberapa sunan yang turut menyebarkan agama Islam di Jawa. Putrinya yang bernama Syarifah Sarah binti Maulana Malik Ibrahim menikah dengan Sayyid Fadal Ali Murtada yang dikenal dengan Sunan Santri atau Raden Santri mempunyai 2 putera yang bernama Haji Usman dikenal dengan nama Sunan Manyuran dan Usman Haji atau Sunan Mudung. Selanjutnya Sayyid Usman Haji atau Sunan Mudung berputera Sayyid Jafar Sadiq yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Kudus.
Bersumber dari catatan As-Sayyid Bahruddin Ba'alawi Al-Husaini, disebutkan bahwa nasab Maulana Malik Ibrahim sebagai berikut. As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Abdul Malik Asmat Khan bin As-Sayyid Awi Amil Faqih bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin As-Sayyid Ali Khali Kasam bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Muhammad An-Nakib bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Jafar Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Talib binti Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ulama kedua yang dikirim ke Jawa, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama yang mempunyai kemampuan dalam pengobatan. Beliau dikirim ke Tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi bersama dengan ayahnya yang bernama Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan saudaranya, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pada awal kedatangannya di Tanah Jawa, Syekh Maulana Ishaq beserta rombongannya menetap di Gresik. Tak lama kemudian beliau pindah ke Blambangan dan selanjutnya kembali ke Pasai, Singapura. Beliau lahir di Pasai awal tahun 1400-an. Ketika lahir diberi nama Ishaq Makdum. Konon setelah beberapa tahun tinggal di Pasai, akhirnya, Syekh Maulana Ishaq memutuskan kembali ke Pulau Jawa dan tinggal di daerah Kemantren Paciran Lamongan hingga akhir hayat beliau. Syekh Maulana Ishaq wafat pada sekitar tahun 1463 dan dimakamkan di daerah Kemantren Paciran Lamongan. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim Asmara Kandi atau Makdum Ibrahim Asmara atau Maulana Ibrahim Asmara. Ibunya putri bangsawan Pasai bernama Nyai Retno Jumila. Syekh Maulana Ishaq mempunyai dua saudara laki-laki namun beda ibu, yaitu Ali Murtado dikenal dengan nama Raden Santri dan Ali Rahmatullah dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sementara itu, Syekh Maulana Ishaq mempunyai tiga orang istri, yaitu Dewi Sekar Dadu, Syarifah Pasai dan Putri Malaka, yang masing-masing dikaruniai satu orang anak, yaitu Maulana Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri, anak dari Dewi Sekar Dadu, Dewi Saro anak dari Syarifah Pasai, sedangkan Ibrahim, anak hasil perkawinan dengan Putri Malaka. Syekh Maulana Ishaq melakukan dakwah di sekitaran daerah Pasai dan Malaka. Hingga pada tahun 1442 beliau diminta tolong oleh Raden Ali Rahmatullah yang dikenal dengan nama Sunan Ampel untuk membantu kegiatan dakwah Sunan Ampel di Tanah Jawa. Maka berangkatlah beliau dengan menempuh perjalanan jauh dengan mengarungi samudra dan mendarat di pesisir Tuban. Sebelum melaksanakan syiar, pertama kali Syekh Maulana Ishaq berziarah di makam ayahandanya Syekh Ibrahim Asmara Kandi. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju daerah Tandes di Gresik dan bertemu dengan adiknya Raden Ali Murtadlo atau Raden Santri. Hampir satu tahun lamanya Syekh Maulana Ishaq berada di Ampel Denta, membantu Sunan Ampel membangun masyarakat Islam. Terbersit keinginan Syekh Maulana Ishaq untuk mendirikan pusat pendidikan Islam di Tanah Jawa, sebagaimana yang dilakukan oleh adiknya di Ampel. Beliau yakin mampu mendirikan pesantren, sebagaimana kemampuan yang telah beliau tunjukkan di bumi Pasai. Oleh karena itu, Syekh Maulana Ishaq pergi ke daerah Blambangan, kepergiannya bukan tanpa alasan, jika Syekh Maulana Ishaq memutuskan wilayah Blambangan sebagai tujuan dakwahnya. Syekh Maulana Ishaq memiliki hubungan yang sangat baik dengan beberapa orang di daerah Blambangan. Ketika Syekh Maulana Ishaq sampai di daerah Blambangan, tersiar kabar bahwa di daerah itu sedang dilanda wabah penyakit yang ganas. Dan putri kesayangan Adipati Blambangan juga terjangkit wabah tersebut. Bahkan Adipati Blambangan akan memberi hadiah bagi mereka yang mampu menyembuhkan putrinya. Barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit putri raja, jika perempuan akan diangkat sebagai anak, dan jika laki-laki akan dinikahkan dengan putrinya. Akhirnya sang putri bisa disembuhkan, kemudian Syekh Maulana Ishaq melanjutkan upayanya untuk menyembuhkan seluruh warga Blambangan yang terkena wabah.
Pernikahannya dengan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan Majapahit yaitu Raja Menak Sembuyu, dikaruniai seorang putra bernama Maulana Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri. Syekh Maulana Ishak mendapatkan anugerah Prabu Anom, Pangeran Sendang Sedayu Blambangan, Kisupo Sepuh dari Brawijaya Majapahit. Dengan jalan mengambil simpati para penguasa dan masyarakat di daerah Blambangan, Syekh Maulana Ishak kemudian melanjutkan membangun sebuah masjid di daerah Blambangan. Sebagai mantu dari Kerajaan Blambangan, dakwah Syekh Maulana Ishak mendapat dukungan dari masyarakat, oleh karena itu, Syekh Maulana Ishak dengan cepat mengembangkan agama Islam di daerah Blambangan yang sebelumnya penduduk Blambangan mayoritas memeluk agama Hindu-Buddha. Berdasarkan silsilah atau nasab, Syekh Maulana Ishak masih berada dalam garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. As-Sayyid Maulana Ishak bin As-Sayyid Ibrahim Zainuddin, As-Samarkandi bin As-Sayyid Husain Jamaluddin As-Sayyid, Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid, Abdul Malik Azmatkan bin As-Sayyid Alwi Amil Faqih bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin As-Sayyid Ali Hali, Kasam bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Muhammad An-Nakib bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Jafar Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Talib binti Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang dikirim ke Jawa selanjutnya, yakni Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Maulana Ahmad Jumadil Kubro nama aslinya Jamaluddin Al-Husain dengan masa tahun 1310 sampai tahun 1453. Maulana Ahmad Jumadil Kubro dikenal sebagai seorang mubalig terkemuka yang menyebarkan Islam di Nusantara. Wali Songo yang terkenal berasal dari keturunan Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Maulana Ahmad Jumadil Kubro dilahirkan pada tahun 1310 di negeri Malabar, di dalam wilayah Kesultanan Delhi. Ayahnya adalah seorang amir negeri Malabar, yang bernama Amir Ahmad Syah Jalaluddin. Pada tahun 1349, bersama adiknya Syekh Tanauddin atau Datuk Adiputra, tiba di Kelantan dalam menjalankan misi dakwahnya. Dari Kelantan, Maulana Ahmad Jumadil Kubro menuju Samudra Pasai, dan beliau kemudian bergerak ke arah Tanah Jawa. Di Jawa, Maulana Ahmad Jumadil Kubro menyerahkan tugas dakwah ke anak yang tertua yaitu Maulana Malik Ibrahim, sedangkan Jamaluddin Akbar Al-Husaini sendiri bergerak ke arah Sulawesi dan mengislamkan Raja Lambusalat, Lamadusila Toapasawe, Datu Tanete pada tahun 1380. Akhirnya, beliau memutuskan untuk bermukim di Sulawesi, hal ini dikarenakan, sebagian besar orang Bugis ketika itu belum masuk Islam. Tahun 1453, Maulana Ahmad Jumadil Kubro wafat dan dimakamkan di Wajo, Sulawesi, namun sebelumnya, Maulana Ahmad Jumadil Kubro mengantar putranya Maulana Ibrahim Al-Hadrami ke Tanah Jawa. Dari silsilah Maulana Ahmad Jumadil Kubro masih ada keterkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilansir dari Bangkit Televisi, berikut Gus Muwafiq mengungkap silsilah lengkap Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Azmatkan bin Sayyid Abdul Malik bin Sayyid Alwi Amil Faqih bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid, Ali Khali Kosam bin Sayyid, Alwi Sohib Baiti Jubair bin Sayyid Muhammad Maula Esh Saumaah bin Sayyid, Alwi Al-Muqtakir bin Sayyid, Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid, Isa An-Nakib bin Sayyid Muhammad An-Nakib bin Sayyid, Ali Al-Uraidi bin Sayyid Jafar Esh Sadiq bin Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid, Ali Zainal Abidin bin Sayyid Husain Asih Syahid bin Sayyidina Ali, beristri Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sekelumit riwayat perjuangan tiga ulama yang melakukan dakwah di Tanah Jawa, semoga video ini dapat menambah sedikit pengetahuan penyebaran agama Islam, bila ada kesalahan pemahaman mohon beri komen atau penjelasan, terima kasih. Thank you, you have clicked subscribe and bell.